Viral di media sosial video yang memperlihatkan seseorang berjalan di jalur kereta cepat. Orang itu berjalan di jalur kereta cepat KM120 antara Tegal Luar Padalarang, Kota Bandung, pada Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram @jalur5. Aksi seseorang berjalan di jalur kereta cepat itu terekam oleh warga setempat yang mengambil gambarnya dari kejauhan. Sosok tersebut terlihat berjalan tanpa menggunakan alat pelindung diri sama sekali. Hingga artikel ini ditulis pada Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, siang, video tersebut telah dilihat sebanyak lebih dari 48.000 kali. GM Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China, Eva Hairunisa membenarkan adanya kejadian tersebut. Lantas KCIC menerjunkan petugas keamanan untuk mengevakuasi warga yang berjalan di jalur kereta cepat tersebut. Eva menjelaskan, oknum itu melanggar aturan dan membahayakan perjalanan kereta cepat Walsh karena masuk jalur tersebut. Adapun, ulah oknum ini menyebabkan kereta cepat Walsh sempat tertahan dan melambat atau menurunkan batas kecepatannya agar proses evakuasi oknum tersebut berjalan aman. Tindak lanjut dari peristiwa ini, sejumlah petugas keamanan dan peralatan seperti sensor pendeteksi dan CCTV dipasang di titik-titik rawan.